Hai sobat, Hamosen, semua. Di video kali ini, saya akan berbagi cara, bagaimana cara mencetak foto, dari Word. Di sini saya menggunakan aplikasi Office Suite. Langsung saja, sobat semua, pilih lembar kosong. Di sini, sobat semua, atur dulu, tata letaknya, jangan masukkan fotonya dulu. Di sini, saya pilih ukuran kertas A4, sobat semua, bisa pilih kertas sesuai keinginan. Hilangkan margin, dengan cara menggesernya. Tujuannya, agar dapat ukuran, A4 penuh. Setelah itu, baru sobat semua masukkan foto yang akan dicetak. Kekurangan cetak foto menggunakan Word di aplikasi Office Suite, sobat semua. Tidak bisa edit foto langsung dari sini, sobat semua, perlu menggunakan aplikasi lain. Sekarang, sobat semua, pilih opsi grafis. Lalu atur ukurannya. Jangan lupa, matikan kunci rasio aspek, agar sobat semua, leluasa mengatur ukurannya. Di sini, saya memakai ukuran yang saya pakai untuk cetak foto selama 9 tahun dan tidak ada masalah dengan pelanggan saya. Setiap studio foto, memakai ukuran berbeda-beda, sobat semua, bisa pakai ukuran sesuai keinginan. Setelah selesai, kembali ke berkas. Di sini sobat semua, pilih cetak, karena di video ini, saya berbagi tentang cara cetak foto. Sama seperti cetak foto, menggunakan aplikasi Photo Editor, di sini saya menggunakan aplikasi penghubung Android ke printer. Dan, begitulah cara cetak foto menggunakan Word. Sampai jumpa lagi, bye.